apocalypse. Halo guys, balik lagi di channel Go Mad Max, kembali lagi di games Call of Duty Mobile. Nah, berhubung hari ini hari Jumat, biasanya di hari Jumat kita kedatangan lucky draw baru guys. Nah, tema untuk lucky draw kali ini adalah Independence Day untuk United States of America, yaitu pada tanggal 4 Juli. Jadi karena memperingati hari kemerdekaan Amerika, otomatis hadiah-hadiahnya juga nanti temanya tema bendera Amerika nih. Nah, untuk hadiah utamanya sendiri yaitu senjata legendary LK24 Justicar. Lalu seperti biasa ada karakter epic ya guys. Nah, ini karakternya Battery Capital. Nah, sebelum kita mulai lucky draw-nya, mari coba kita lihat seperti apa untuk lucky draw kita kali ini. Nah, ini guys, jadi untuk bocoran dari kemarin sendiri itu mengenai lucky draw-nya, salah satunya antara lain itu akan ada diskon 16% dari harga lucky draw sebelumnya nih guys. Jadi ada bocoran kalau harga CP yang dikeluarkan untuk 10 kali lucky draw ini besarnya sekitar 8.060 CP. Nah, ini dari official akun resminya Call of Duty Vietnam. Nah, selain itu juga ada bocoran lain mengenai hadiah senjata yang lain, yaitu senjata utamanya kan LK24 Justicar. Nah, ini ada BK57 Epic. Coba kita lihat. Oh ya, ini ada BK57 Epic. Lalu ada juga calling card legendary. Nah, ini Aerial Assault dengan lambang negara Amerika, yaitu burung elang ya guys, menyemburkan api. Nah, seperti biasa untuk selain dua item utama ada beberapa item lain ya guys. Salah satunya ini tadi BK57 Firecracker. Ini epic, terus ada emotnya ini invisible enemy. Wih, jadi ini emotnya kayak gini guys. Lalu ada Justicar frame. Ini ada animasinya ya guys. Jadi bukan frame biasa. Jadi ada animasinya karena epic juga. Nah, kemudian ada pistol J358 Firecracker. Ini juga epic. Kemudian ada backpack Firecracker. Ini juga epic. Ini tadi yang udah dibahas calling cardnya Aerial Assault. Lalu ada spraynya Eagle Eye. Lalu ada Sticky Grenade. Ini firecracker juga guys. Nah, seperti biasa ya guys, untuk yang tersulit di setiap lucky draw ada item yang di tengah, yaitu di kiri ada karakternya, itu Battery Capital. Jadi bukan Battery Captain tapi Battery Capital. Nah, sebenarnya ini plesetan dari Captain America ya guys, karena ini Captain America versi cewek, versi Call of Duty Mobile. Nah, yang menarik ada potongan rambutnya nih guys, dengan warna cat putih bergaris merah biru rambutnya. Terus uniformnya motif biru merah juga khas bendera Amerika. Jadi ini belanya kayak Captain America versi wanita ya guys. Nah, untuk hadiah utamanya sendiri nih, oh itu guys, LK24 Justicar. Jadi seperti biasa untuk senjata legendary selalu ada kill animationnya ketika kita bisa bunuh musuhnya. Nah, untuk animasinya ini ketika kita bisa bunuh, tadi di intronya mengeluarkan ledakan berwarna biru ya guys, bercampur merah. Jadi seperti tadi di intro ya. Jadi ini seperti kompor gas api biru guys. Nah, sebelum kita mulai gacha lucky draw-nya, kita coba lihat untuk persentase kemungkinannya. Jadi ini persentasenya legendary ada 2 ya guys itemnya. Ini 6,58%. Ini calling card dan hadiah utamanya si LK24. Nah, kemungkinan besar kan pasti untuk senjatanya itu di angka 0, sekian persen ya guys. Dan akan sangat-sangat sulit mendapatkan kesempatan yang sama seperti yang dulu saya pernah dapatkan di kesempatan pertama kali untuk gacha lucky draw, yaitu senjata Type 25. Nah, bagi kalian yang belum nonton videonya bisa klik di pojok kanan atas. Nah, itu ada link suggestion video. Waktu itu saya gacha pertama kali langsung dapat senjata legendary ya guys. Nah, untuk persentase epic sendiri ini 93,42%. Meskipun persentase epicnya ini besar, persentase paling susah juga sudah pasti karakter si baterinya ya guys, battery capitalnya ini kemungkinan di angka 2-5% lah. Nah, untuk harapan saya sebenarnya kalau bisa dapat karakter dan LK24-nya bukan yang terakhir ya guys. Jadi saya pengen LK24-nya sama karakternya, tapi kalau bisa jangan yang terakhir untuk 2 itu. Jadi nggak perlu gacha terakhir sampai terakhir ya. Karena gacha yang paling terakhir biasanya nominalnya paling besar guys dari semuanya. Tapi kalau nggak dapat ya nggak masalah lah, soalnya katanya ada diskon 16% seperti yang tadi udah saya jelaskan di awal. Jadi kalau sampai mentok pun kemungkinan besar 8.000-an CP ya guys. Nanti coba kita hitung sampai di berapa, karena biasanya lucky draw itu di angka 9.000 sampai 10.000-an nih. Oke, langsung aja kita mulai untuk lucky draw Star Spangled Draw. Doakan beruntung ya guys. Untuk 10 CP pertama ya guys, apa yang kita dapat? Oke, kita dapat framenya guys. Kita dapat framenya untuk 10 CP pertama. Mari kita lihat selanjutnya itu 30 CP apa yang kita dapat. Oke, dapat spraynya guys. Jadi dapat spray untuk yang kedua. Yang ketiga itu 80 CP. Mari kita lihat 80 dapatnya apa. Oke, dapatnya J358 Firecracker. Oke. Berikutnya untuk 120 ya guys. Untuk 120 berikutnya. Oke, dapat emotnya guys. Nah, berikutnya untuk 200 CP. 200 CP ya guys. Kita coba lihat apa yang didapatkan. Oke, kita dapat untuk calling cardnya guys, ini legendary ya, untuk di 200 CP, kemudian ini 420 CP. Apa yang kita dapat di 420 CP? Mari kita lihat. Oke, dapat sticky grenade guys. Dapat sticky grenade. Ini untuk 420. Masih ada berikutnya itu 800 CP guys. Jadi untuk 800 CP kita dapatnya apa? Mari kita lihat. Oke, kita dapat backpack guys di 800 CP. Yang kemudian ini 1500 CP ya guys. Nah, ini udah mulai mahal ya guys harganya. Jadi kalau kalian yang merasa kemahalan mungkin berhenti sampai di sini aja guys, jangan dilanjut ya. Saya akan lanjutin biar kita tahu sampai seberapa jauh untuk semua kali gacha ya guys. Oke, ini dapat BK57 nya guys. Jadi ini mau nggak mau kita harus gacha sampai selesai nih guys. Jadi ini yang berikutnya itu 2000 CP. Untuk 2000 CP guys, dapatnya apa? Oke, dapat battery capitalnya guys. Ini, oh keren ini tampilannya ya. Jadi ini dia battery capital Erin Baker Capital uniform. Oke. Untuk yang terakhir ya guys, ini nominalnya 3700 CP guys untuk LK24 Justicar. Langsung aja, nggak perlu lama-lama lagi. Oke, ini dia LK24 Justicar. Ini pertama kalinya LK24 dengan skin legendary guys. Oke, mungkin kita akan lanjut aja untuk coba lihat karakternya dan upgrade senjatanya ya guys. Oke, mari kita lihat ini baterainya tadi ini ya, untuk backpacknya, tapi saya rasa nggak perlu pakai backpack, udah oke. Wah, bagus banget sih ini, keren beneran. Terus ini ada senjatanya, stiker. Kita akan upgrade langsung kan saja pakai max. Oke, lalu biasa kita pakai untuk quick draw, lalu foregrip. Nah, saya jarang, jujur jarang pakai LK24 ya guys. Bagi kalian yang tahu biasa pakai attachment apa, bisa komen di bawah. Saya ini coba pakai FMG dulu aja. Oke, seperti ini. Mantap, ini tampilannya sekilas seperti Scarlett Johansson ya guys, cakep banget. Oke guys, mungkin sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like video ini dan subscribe channel ini. Saksikan video-video saya berikutnya. Nah, ini untuk berikutnya itu akan ada pengetesan ya guys, untuk senjata dan karakter yang baru ini. Jadi ditunggu video saya sebelumnya, sesudahnya. Thank you guys. See you next video.